Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Datuk Anwar binti Abu Zahir dari Polibini Politik. Saya kini berada di Politeknik Polisen untuk menemu ramah salah seorang pengusaha dan pengusaha perniagaan berasaskan bakery dan pastry yang bertempat di dalam plaza. Selamat datang di sini. Boleh saya tahu kata serba sedikit latar belakang ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anam kerana sudi datang ke Dataran Pelajar untuk meninjau sendiri aktiviti yang saya jalankan bertempat di Dataran Pelajar Politeknik Polisen. Okey, pertama-tama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Nazmi bin Haji Murad, berusia 24 tahun, berasal dari Negeri Sembilan. Okey, untuk pengetahuan semua, saya adalah bekas graduan pelajar diploma Pelajaran Awam dari Politeknik Polisen dan kini saya mengusahakan sendiri perniagaan yang berbentukkan pastry dan bakery outlet yang bertempat di Politeknik Polisen. Okey, soalan yang kedua, dari mana minat Encik untuk berniaga dan apa yang mencetuskan minat Encik untuk berniaga? Okey, terima kasih kerana bertanyakan soalan tu. Okey, untuk pengetahuan semua, saya adalah penggemar tegar produk-produk yang berasaskan donat dan juga pastry. Okey, timbul minat bila mana saya adalah suka mencari sesuatu ilham yang baru. Jadi, bermula dari situ saya belajar untuk menjadikan produk saya sendiri. Tidak kurang juga bila mana terdapat sambutan daripada di kalangan-kalangan keluarga dan juga kawan-kawan, dan di situ menimbulkan minat saya dengan sendirinya untuk menjalankan perniagaan. Siapa yang mencetuskan minat untuk saya mulakan perniagaan ini adalah yang pertama sekali adalah keluarga, rakan-rakan, dan yang paling utama sekali adalah daripada pelanggan-pelanggan pencara dan juga pelanggan-pelanggan saya sendiri. Untuk menarik cerita itu, seterusnya, boleh saya tahu siapa yang antara penyumbang di sebalik kejayaan sekarang? Penyumbang di sebalik kejayaan yang saya perolehi sekarang ini adalah saya tidak dapat lupakan antara pensyarah-pensyarah yang memberi sokongan dan galakan untuk saya memulakan perniagaan yang berasaskan produk-produk bakery dan pastry. Okey, soalan yang terakhir. Apakah kejayaan yang telah diperolehi dari segi pendidikan dan juga perniagaan? Baru-baru ini, dalam bidang keusahawanan, saya telah dinobatkan sebagai pemenang tempat kedua bagi anugerah Keraduan Usahawan Politeknik Malaysia yang baru dilangsungkan pada awal Januari yang lalu. Okey, dalam bidang pendidikan pula, secara umumnya, saya antara kejayaan-kejayaan dan anugerah yang saya perolehi sepanjang saya berada di Politeknik Polisen adalah yang pertama, saya pernah dinobatkan sebagai pemenang tempat kedua bagi anugerah Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik bagi anugerah Kecemerlangan Pelajar Politeknik Malaysia pada tahun 2013. Selain itu, antara kejayaan yang tertinggi yang saya pernah meraih sepanjang berada di Politeknik Polisen juga adalah saya pernah dinobatkan sebagai ikon pelajar hebat Politeknik Malaysia bagi Politeknik Malaysia sendiri. Saya harapkan antara serba sedikit anugerah-anugerah yang pernah saya peroleh ini, saya harapkan dapat timbulnya minat dan mencetuskan inspirasi kepada para pelajar Politeknik Polisen sendiri dan kepada pelajar-pelajar Politeknik Malaysia. Panjang lebar cerita yang dikongsikan. Okay, terima kasih untuk pengongsian tersebut dan juga terima kasih sekali lagi atas memberi masa dan meluangkan masa untuk ditemu ramah pada petang. Okey, apa yang saya ingin katakan di sini adalah
sebagai pelajar, kita haruslah mencontohi dan mempraktikkan semangat juang seperti Encik Nasreen untuk menjadi seorang pelajar yang berkaliber dan juga seorang usahawan yang berjaya di peringkat perniagaan dan juga pendidikan. Saya Syahidah Telano binti Abu Zarin dari Poli TV, Poli PD.